Kamis pagi 5 April 2018, Polres Tebo mendapat kunjungan dari Komandan Batalion 142 Ksatria Jaya, Mayor Infanteri Ihsanuddin beserta anggota. Kunjungan tersebut dalam rangka menjaga sinergitas TNI Polri. Hal ini disampaikan oleh Danyon 142 Ksatria Jaya, Mayor Infanteri Ihsanuddin sebagai wujud nyata sesuai dengan semboyan Kapolda Jambi dan Danrem. Kunjungan ke Polres Tebo ini dalam rangka mewujudkan sinergitas TNI Polri secara lahir dan batin seperti semboyan dari Bapak Kapolda dan Bapak Danrem. Ada kompi senapan B bagian dari batalion yang ada di sini, sehingga melalui acara hari ini bisa terwujud sinergitas. Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat beserta jajaran menyambut baik kunjungan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini merupakan kunjungan yang luar biasa dan berharap dengan sinergitas TNI Polri dapat menjaga harkam tipmas yang kondusif di Kabupaten Tebo. Kunjungan yang luar biasa dari Komandan Batalion Ksatria Jaya di Polres Tebo. Mudah-mudahan dengan datang beliau akan meningkatkan sinergitas TNI Polri dalam rangka sama-sama kita menjaga kamtibmas kondusif di Kabupaten. Kemudian Danyon 142 Ksatria Jaya beserta anggota melanjutkan perjalanan menuju Kompi Senapan B Muara Tebo. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, salam Tribrata.